Aurel dan Asril belum beri ucapan ultakade, Krisdayanti rayakan ulang tahun yang ke-45 tahun di rumah saja. Banjir ucapan dan hadiah. Krisdayanti berulang tahun ke-45 tepat pada hari ini Selasa 24 Maret 2020. Penyanyi yang juga anggota DPR itu berbahagia karena mendapatkan kejutan dari suaminya, Raul Lemos, dan kedua buah hatinya, Amora dan Kaylen. Krisdayanti mendapatkan buket bunga cukup besar dengan sepucuk surat yang dituliskan dalam bahasa Portugis di atasnya. Aku akan selalu di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan untuk mengisi harimu dengan sukacita dan cinta. Tulis pesan dari Raul Lemos, Amora, dan Kaylen yang diunggah oleh Krisdayanti dalam unggahan Instagram story-nya pada Selasa 24 Maret 2020. Dalam unggahan tersebut, Krisdayanti yang masih mengenakan piyama itu amat bahagia dikelilingi orang-orang tercintanya di hari spesialnya ini. Terima kasih ya Allah atas izinmu memberikan kami kembali usia yang insya Allah manfaat dan barokah di hari ini, tulis Krisdayanti pada keterangan unggahannya tersebut. Krisdayanti juga berterima kasih kepada Raul yang telah mendampinginya selama 9 tahun pernikahan mereka. Terima kasih kepada Amor, suamiku tercinta yang tiada henti mengarungi hidup bersama 9 tahun ini. Tak terasa usia saya menginjak 45 tahun. Semoga segala pembelajaran hidup memberikan kesabaran dan ketabahan serta senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tulis Krisdayanti. Pada kolom komentar, para sahabatnya dari kalangan selebriti juga mengucapkan selamat kepada ibu dari Aurel dan Asri Hermansyah itu. Happy birthday Mbakku Krisdayanti Lemos, bahagia selalu bersama Om Raul Lemos dan anak-anak. Banyak berkat, sehat selalu. Wish you all the best, tulis Hendrik Chandra. Happy birthday yet barakallah fi umrik, tulis Emily Guslo. Happy birthday Yanti, wish you all the best, tulis Soraya Hak. Sebelumnya Krisdayanti sekeluarga sempat membuat heboh masyarakat Indonesia. Lantaran anggota DPR RI ini berlibur ke Swiss di saat pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah atau social distancing. Krisdayanti yang membagikan momen liburan di Instagramnya itu juga menikmati Gunung Titlis di pegunungan Alps yang dipenuhi oleh salju. Unggahan liburan Krisdayanti itu tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen yang menganggap tidak layak untuk dilakukan oleh seorang anggota dewan. Lalu bagaimana terkait putra dan putrinya yang bersama Anang Hermansyah, Aurel dan Asril? Apakah sudah mengucapkan ulang tahun pada Krisdayanti atau masih belum? Atau mungkin dia telepon atau bagaimana? Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Jadi kalian jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.